Pemirsa, harga minyak goreng minyak kita di sejumlah pasar di Kabupaten Ngawi naik Rp2.000 per kemasan. Kenaikan terjadi diduga akibat berkurangnya pasokan minyak goreng ke pedagang. Sudah lebih dari 2 pekan, minyak kita sulit didapatkan di sejumlah pasar di Kabupaten Ngawi. Walau tersedia di pasar besar Ngawi, harga minyak kita yang sebelumnya Rp14.000 kini menjadi Rp16.000 per kemasan 1 liter. Menurut pedagang, harga minyak goreng ini terus naik akibat berkurangnya pasokan dari pedagang besar. Mahalnya harga minyak kita yang melebihi harga eceran tertinggi membuat omset penjualan minyak goreng menjadi sepi. Kenapa naik, Bu? Nggak tahu. Dari atas sana. Susah nggak barangnya, Bu? Susah. Terus penjualannya gimana, Bu? Harganya naik ini. Naik atau turun, Bu? Sulit jualannya. Sulit ya? Iya. Harapannya, Bu? Harapannya ya bisa lancar kayak dulu lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.